Shalom sahabat Maturia Ministry. Mari mengawali hari ini dalam mensyukuri anugerah kehidupan dengan bersaat teduh dalam program Maturia Ministry bersama saudara-saudari kita yang diperkenankan Tuhan bertambah setahun usia kelahiran dan usia pernikahan di hari ini 31 Agustus 2021, teristimewa untuk usia kelahiran bagi Bapak Jeffrey Martin Walean dan anak Daniel Chalpin Christian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dengan anugerah kehidupan, kekuatan, kesehatan, serta menyempurnakan sukacitanya bersama dengan kehidupan keluarga terkasih. Kini kita akan disapa dengan sabda Tuhan, mendahulunya kita berdoa. Ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kiranya, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan kebenaran firman Allah yang menjadi sabda dan pelita bagi kehidupan kami serta suluh bagi jalan kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dalam kitab Mika pasal 6 ayat 3 hingga ayat yang kelima yang menyatakan, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, dalam narasi bacaan kita ini, Nabi Mika menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat sehingga umat layak membalas dengan perbuatan jahat. Tuhan justru selalu berkarya, menuntun, menyelamatkan, dan membebaskan umat-Nya. Peristiwa di Mesir, Moab, Sitim, sampai ke Gilgal adalah bukti bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya bagi umat Israel. Karena itu, Allah menginginkan umat berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kebaikan Allah dibalas dengan kebaikan hidup umat, sebab kebaikan hidup umat adalah wujud kesetiaan umat kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Allah menghendaki agar umat-Nya berlaku setia kepada-Nya dalam merespon setiap berkat maupun karya Allah dalam hidup mereka dengan cara yang benar. Memaknai kisah Israel ini dalam realitas kehidupan kita di saat ini, saudaraku, acap kali ada banyak orang yang memuliakan Tuhan melalui keberhasilannya, tapi sangat minim orang yang memuliakan Tuhan melalui kegagalannya. Dengan kata lain, apakah di saat kita gagal dan terpuruk, situasi itu tetap bisa memuliakan Tuhan melalui respon kita yang benar? Jatuh, tapi bertobat. Gagal, tapi berani bangkit. Mengalami kesulitan, tapi tidak menyerah. Mengalami penderitaan, tapi tetap bersyukur. Berada di lembah, tapi tidak mengeluh. Inilah yang saya maksudkan dengan berespon benar di saat mengalami kegagalan. Dalam segala keadaan, saudaraku, marilah dengan tuntunan hikmat Tuhan kita memuliakan Tuhan, baik melalui keberhasilan kita maupun kegagalan hidup kita. Amin. Mengakhiri perenungan kita di saat ini, mari kita sehati dalam doa. Bapa yang mulia, syukur dan terima kasih untuk nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan di hari ini. Demikian pula untuk sabdamu yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup setia kepadamu dalam merespon setiap anugerah berkat dan karyamu dalam kehidupan kami. Pagi ini biarlah tangan kuasamu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah hanya rencana dan rancangan kehendakmu yang terjadi di dalam hidup yang kami jalani. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat menikmati kasih dan rahmat Tuhan di hari ini dengan mewujudkan kesetiaan kita kepada Allah melalui kebaikan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.